Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan Jumat ini 24 Mei 2019 tunjangan Hari Raya atau THR bagi pegawai negeri sipil dan TKKD atau non-PNS sudah ditransfer ke masing-masing rekening. Setidaknya jumlah uang yang ditransfer tersebut total mencapai 190 miliar rupiah. Ditemui usai melantik 177 pejabat fungsional di Aula Barat Gedung Sate Jumat pagi, Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan dirinya sudah melakukan sidak ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Arsip Daerah dan mendapat informasi jika Jumat ini THR bagi seluruh PNS dan pegawai TKKD atau non-PNS di lingkungan Pemprov Jabar sudah ditransfer ke masing-masing rekening. Setidaknya total 190 miliar rupiah sudah ditransfer dengan rincian gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan anak untuk pejabat fungsional, serta satu bulan gaji untuk non-PNS. Alhamdulillah kami kemarin sudah langsung sidak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sehingga dari hasil tersebut saya mendapatkan informasi bahwa hari ini pada tanggal 24 Mei 2019 sudah transfer ke masing-masing pegawai. Sekda pun akan mendorong gaji bulan Juni dibayarkan pada 31 Mei 2019, mengingat masa cuti bersama yang baru masuk pada 10 Juni 2019. Budi Hartati, Bandung TV.